أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ingatlah apabila Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan, dengan makna menidurkanmu, atau mewafatkan sekejap dan mengangkatmu kepadaku, angkat ke langit, dan membersihkanmu daripada orang-orang kafir dan menjadikan pengikut-pengikutmu mengatasi orang kafir sehingga hari kiamat, pengikutmu yang beriman, yang setia. Kemudian kepadaku kembali mereka semua. Lalu ada hukum di kalangan mereka dengan apa yang telah mereka berselisihkan. Maka ada pun orang-orang yang kafir, aku azabkan mereka azab yang sangat dahsyat di dunia dan akhirat, dan tiada penolong bagi mereka. Dan ada pun orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, aku sempurnakan ganjaran-ganjaran mereka, dan Allah tidak mengasihi orang yang zalim. Begitulah kami bacakan kepada wahai Muhammad SAW daripada ayat-ayat, tanda-tanda yang benar, cerita yang benar dan peringatan yang bijak. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Apabila orang-orang Yahudi bermaharjalil membunuh Nabi-Nabi Yahya, Zakaria, kemudian mereka mencari Nabi Isa untuk dibunuh. Nabi Isa dikepung, Nabi Isa menyeru sahabat-sahabatnya yang setia, siapa yang sanggup jadi penolong aku menegakkan agama Allah, menyambungkan perjuanganku. Lalu Hawariyun, sahabat yang setia, ulama kata 12 orang membuat ikrar untuk menyambungkan perjuangan menegakkan agama Allah, sanggup mengorbankan diri, bahkan salah seorang daripada sanggup dikorbankan. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke langit. Mereka tak berjaya bunuh dan salib. Adapun cerita salib ni cerita mengaruk, cerita bohong. Mereka tak bunuh Nabi Isa, bunuh orang lain yang diserupakan. Itu qala Allahu ya Isa, bila Allah berkata wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ulama tafsir khilaf dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan mutawaffi dengan makna mematikan engkau bila tiba ajal. Ajalnya ialah di akhir zaman, bukan masa itu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, diangkat ke langit. Setengah ulama, ini kebanyakan ulama tafsir, mengatakan mutawaffika dengan makna menidurkanmu wahai Isa. Allah Ta'ala menidurkan Nabi Isa AS dalam masa beberapa saat, ditidurkan beberapa saat dan diangkat ke langit. Ditidurkan sekejap, diangkat ke langit. Jadi makna mutawaffika dengan makna menidurkan, kerana di sana ada ayat-ayat Quran yang menggunakan perkataan wafat dengan makna tidur.
Ada ucapan. Wahyu Allah yang tawafakum bil laili, wya'lamu ma jarahtum bil nahar suratul an'am. Dialah Tuhan yang telah mewafatkanmu, menidurkanmu, dan mengetahui apa yang kamu buat waktu siang hari. Kemudian jaga balik. Perkataan wafat ini bukan berarti makna mati. Ada dalam Quran dengan makna menidurkan. Maka kebanyakan ulama mengatakan mutawafika dengan makna munawwimuka, menidurkan wahai Isa. Allah Ta'ala menidurkan Isa alaihi salam. Mengikut satu riwayat yang dhaif dari Wahab bin Munabbih, Muhammad bin ialah ahli kitab yang masuk Islam kalangan tabi'in, Allah Ta'ala mewafatkan sekejap, tak bunuh, wafat sekejap, masuk nyawa balik. Ada kaum mengatakan begitu. Ini kaum yang dhaif, kaum yang sangat lemah. Sabit dalam hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Mutawatir ini diriwayatkan oleh ramai sahabat yang tak boleh, dibohongi sekali-kali. Bahawa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Selepas zahirnya Imam Mahdi, iaitu seorang pemimpin daripada zuriat Nabi SAW yang akan menyelamatkan dunia yang penuh dengan kezaliman. Zalim sana, zalim sana, zalim sini. Berlaku huru-hara. Berlaku malhamah kubra, perang yang besar. Perang dunia lah. Dalam keadaan yang terdesak ini, Allah Ta'ala lahirkan seorang pemimpin. Zuriat Nabi SAW. Diriwayat oleh hadis yang mutawatir. Akan zahir di Mekah mengikut pendapat Sunni dan Syiah. Cuma khilaf cara saja. Zahir Imam Mahdi ni semua percaya. Cuma Syiah kata begini, Sunni kata begini. Bila zahir Imam Mahdi, tak ada khilaf lagi lah. Balas sementara saja. Bila Imam Mahdi tu zahir sungguh, maka bersatu semua. Tak ada guna kita berbaloh. Urusan menzahir ini urusan Allah Ta'ala. Akan zahir pemimpin di akhir zaman. Dibai'ahkan di antara makam Ibrahim dengan Kaabah. Dibai'ahkan Imam Mahdi ini. Kemudian berperang. Masa itu orang tak percaya dia Imam Mahdi. Bila satu pasukan tentera yang besar nak serang dia datang dari Syam, dia telan bumi di tengah jalan. Nabi sebut dalam hadis. Baru orang tahu dia Imam Mahdi. Belum pada itu, 313 orang yang ikut dia. Orang tak apa percaya. Dan dia sendiri pun tidak mahu menzahirkan diri. Bukan dia mengaku saya adalah Imam Mahdi, tak. Orang mengaku saya tu pelawak tu. Latik saya lah tu. Bukan cara begitu. Bahkan dia melarikan diri, orang pegang dia. Suruh dia jadi pemimpin. Orang tahu dia ni ada kebolehan, ada keteguhan. Orang suruh dia jadi pemimpin. Akhirnya dia terima jadi pemimpin. Dan berlaku Baitul Maqdis dibebaskan. Dibebas Baitul Maqdis. Masa itu Baitul Maqdis dibebaskan. Dan masa itulah Nabi Isa turun. Nabi Isa AS akan turun. Yang sebut dalam Sahih Bukhari pun ada. Bila Imam Mahdi nak semayang subuh, Nabi Isa sapa. Imam Mahdi berundur. Berundur, Nabi Isa tolak Imam Mahdi jadi imam. Memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Dajjal ni ialah pemimpin Yahudi. Orang Yahudi pun percaya Al-Masih yang memimpin orang Yahudi dari akhir zaman. Sekarang ni orang Yahudi sedang usaha nak cari Dajjal ni duduk mana. Akan muncul dan Tuhan izinkan Dajjal ni merecoh sekejap. Dalam masa seminggu je, sehari macam setahun, sehari macam sebulan, kemudian sehari macam seminggu, sehari macam hari-hari biasa yang berikutnya. Itu Dajjal. Hari ini orang duduk mulut lah pasal cuaca panas ni.
akan berlaku perjalanan matahari yang lambat tentang di akhir zaman. Dajjal bermahaja lela. Di mana Imam Mahdi, satu riwayat kata dia Masjid Dimas, riwayat kata Masjid Baitul Maqdis. Nasabahnya Masjid Baitul Maqdis. Nabi Isa turun lepas sembahyang subuh. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal di Bab Lut. Bab Lut inilah kampung di Tel Aviv. Tel Aviv ibu negara Israel sekarang. Ada berkampung tu kampung Bab Lut. Nama kampung tu ada sebut dalam hadis. Di situlah Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa, di mana disebut dalam Quran, wa inna min ahli al-kitab illa la yu'minu nabihi qabla mautihi yawm al-qiyamah yakunu 'alayhim shahida. Suratul Nisa. Dan sesungguhnya sebahagian ahli kitab akan beriman dengan Nabi Isa, masuk Islam. Bila Nabi Isa turun, orang Kristian masuk Islam. Orang Kristian akan masuk Islam. Dia tahu Nabi Isa. Nabi Isa turun bagaimana umur masa dia angkat. Masa dia angkat umur dia 30 tahun, masa dia turun umur 30 tahun. Rupa dia muka orang umur 30-an. Rupa yang cantik, putih kemerahan, rambut menjolur ke hadapan. Rambut orang muda lah. Rambut yang hitam berkilat menjolur ke hadapan. Rambut dia. Macam orang keluar daripada mandi. Macam masa dia angkat. Masa dia angkat. Setelah Nabi Isa dia angkat, berlaku penyelewengan dalam agama Kristian. Ada kata Nabi Isa anak-anak Tuhan. Nabi Isa salah satu daripada tiga unsur Tuhan. Pokok Kristian. Sesat. Yang menyesatkan Kristian ni ialah Raja Rom. Rom Timur Byzantin. Bila Raja Rom Timur Byzantin, Konstantin masuk Islam, masuk Kristian, dia pindah agama Kristian. Jadi ada patung, sembah salib, babi boleh makan, padahal tak ada makan babi. Babi itu haram, asal agama dia. Ini boleh makan babi orang Kristian. Ini apa? Ini sudah menyeleweng. Dia pindah ajaran ni. Yang tukar pindah ialah raja. Raja Rom. Dia pindah agama. Jadi sesat. Namun demikian orang Kristian ni berpecah. Ada yang ortodok. Yang ortodok ni yang percaya kepada Isa ni akan turun di akhir zaman. Kristian ortodok. Ada. Bukan semua Kristian. Saya dan Isa kena salib. Ada Kristian yang percaya Isa tidak disalib dan akan turun di akhir zaman. Ini bersama orang Islam. Inilah barangkali yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, wa inna min ahli al-kitabi illa la wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Dan sesungguhnya dengan ahli kitab itu ada yang beriman kepadanya sebelum wafat matinya, dan pada hari kiamat menjadi saksi bahawa Rasul telah menyampaikan. Wa Isa, aku angkat kamu kepadaku. Inni mutawaffika wa rafa'uka wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Aku bersih kamu daripada orang kafir. Orang kafir dia ni anak zina. Tidak. Dilahirkan oleh Maryam dengan tidak ada apa. Dengan kun fayakun. Tuhan kata jadi, maka jadilah. Pelik ke? Nabi Adam, ayah tak ada, mak tak ada. Terus jadi manusia. Hawa, dia tulang rusuk Nabi Adam. Mak tak ada. Tuhan buat. Maka Tuhan buat Nabi Isa dengan tidak ada ayah. Dengan malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Maryam, Tuhan nak beri anak padamu. Maka jadi anak dengan firman Allah Ta'ala, kun fayakun. Bukan dengan bersetubuh. Jibril tak boleh nak bersetubuh. Dia bukan lelaki. Jibril bukan manusia, bukan lelaki. Bukan ada nafsu. Kita kena tengoklah.
Ayat Quran menceritakan mereka bawa pakaian Tuhan kepada Allah. Dan Jibril membawa firman Allah Ta'ala. Jibril tak boleh setubuh. Yang malaikat, mana ada kemaluan, mana ada apa. Ha, jadi jangan kita, jangan kita keliru dalam masalah ini. Allah Ta'ala nak uji percayaan pada Allah Ta'ala. Dan bila si Maryam bawa, orang kata dia berzina, Tuhan jadi Nabi Isa bercakap. Nabi Isa masa bayi itu terus beritahu, dia ni Abdullah. Aku ni hamba Allah, Tuhan jadikan aku Nabi. Waja'alil Nabiya. Tuhan nanti aku jadi Nabi. Masa Meroh tu bercakap, mukjizat. Tuhan tunjuk kekuasaan dia. Jadi kita kena tolak percayaan Kristian. Tuhan kata waja'alul ladzina taba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku jadikan pengikutmu yang setia. Pengikut Nabi Isa yang setia. Ha, sebahagian setia itu ikut Nabi Muhammad SAW. Mengatasi mereka yang kafir menjatuhkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom jatuh. Termasuklah Constantinople pun jatuh. Rom semua pun akan jatuh. Sehingga hari kiamat. Wahai Isa, Tuhan akan beri kemenangan kepada Islam. Kepada Islam. Bukan kemenangan Kristian, kemenangan Islam. Summa ilayya marji'ukum. Kepada aku tempat kembali kamu. Kamu mati. Macam orang lain mati. Bila tiba ajal. Setelah kamu menjalankan tugas. Menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bila turun, dia memerintah negara. Negara yang diperintah itu menjalankan syariat Islam. Mengikut Quran. Wajib bagi dia ikut Quran. Tak boleh ikut Injil dah. Dia ikut Taurat. Fahkum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun. Aku akan hukum perkara yang kamu berbaloh pada hari ini. Isa ni anak Tuhan ke, Isa ni Tuhan, Isa apa tu akan selesai pada hari kiamat. Ha, tunggulah. Wahai orang Kristian. Tuhan akan bercara kepada hari kiamat. Hari kiamat ni tempat dipercayakan. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maka ada pun orang-orang yang kafir yang melawan, maka aku azabkan mereka dengan azab yang sangat dahsyat di dunia dan di akhirat. Di dunia di seksa, kalau kita tengok mereka ni senang tapi berpenyakit, menghadapi masalah hidup, seksa atas dunia, kaya tak ada berkat. Jadi kuasa besar dunia pun dalam keadaan yang menyusahkan. Apalagi yang tak ada kuasa besar dunia lagi susah. Atas dunia diseksa oleh Tuhan, nampak zahir je, nampak sedap. Di akhirat apatah lagi. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Tuhan tak tolong orang-orang yang lawan Allah dan lawan Rasulnya. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ. Dan ada pun orang-orang yang beriman dan, mengerjakan amal yang soleh. Allah Ta'ala berjanji kepada mereka. فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ. Maka Tuhan akan tunaikan dengan sempurna pahala-pahala yang dijanjikan kepada mereka. Sekurang-kurang amal kebajikan itu 10 kali ganda. Ada 700 kali ganda. Ada yang berganda-ganda tak tahu kira banyaknya. Tuhan akan tunaikan janji itu. Wallahu la yuhibbu zalimin. Dan Allah tidak mengasihi orang-orang yang zalim. Zalim ni bukan saja pukul orang. Orang Melayu ni zalim, kata orang pun zalim. Zalim ni meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat, tak ikut hukum Islam. Zalim lah. Semua yang tak ikut hukum Islam adalah zalim. Walaupun beri duit, walaupun nampak tolong, tapi tak ikut hukum Islam. Zalim. Ada ni ikut hukum Allah Ta'ala. Lain pada hukum Allah Ta'ala dari hukum hawa nafsu.
Allah Ta'ala tak izin, itu hawa nafsu. Ada juga hukum manusia buat, tapi Allah Ta'ala izin, itu masuk hukum Allah Ta'ala juga. Bukan semua perkara dan nas dalam Quran dan hadis, ada perkara tak ada nas, Allah Ta'ala izin. Jadi masalahnya hukum yang Allah Ta'ala putus, buat hukum sendiri. Itu zalim. Khususnya masalah akidah, melantik Tuhan lain daripada Allah, menganggap Nabi Yusuf anak Tuhan dan sebagainya, itu zalim. Isa adalah Rasulullah dan hamba-Nya. Zalika natluhu alaika min al-ayati wadzil hakim. Itulah yang kami bacakan kepada kamu, wahai Muhammad SAW. Daripada ayat-ayat Al-Quran dan peringatan yang bijaksana. Banyak ayat-ayat ni yang selepas ni Nabi baca kepada orang Kristian Najran. Kita akan baca minggu depan. Dalam sirah pun kisah yang sama juga. Rombongan Kristian Najran datang menghadap Nabi. Dia hanuk Kristian tapi menyeleweng. Mereka tanya tentang Isa, Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Nabi baca kepada mereka. Ini adalah kisah yang benar, yang betul. Bukan sebagaimana kamu mereka yang mengaruk, yang tak betul. Ini daripada Allah, cerita yang sebenarnya. Wallahu a'lam.